Cik Dok, Cik. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Dah makan dah ketupat lemang? Pagi ni kita mula-mula bangun. Kita siap-siap semua, kita makan ketupat dengan lemang. Ni rendang yang saya buat kemarin. Rendang daging. Ni rendang daging. Cantik kan? Yang hijau-hijau tu potongan irisan daun kunyit. Rendang ni saya guna rempah-rempah yang saya misi sendiri, macam biji ketumbar, biji lada hitam, biji lada putih, biji jintan manis, biji jintan putih, itu apa lagi, biji ketumbar. Saya tak guna serbuk, saya guna biji tu semua saya kisar sendiri. Lepas tu bawang putih, bawang merah, serai, lengkuas, halia. Dan lepas tu apa lagi? Lepas tu cili misin ni saya guna 3 cangcah besar. Lepas tu santan saya guna 500 ml. Daging 1 kilo sahaja. Jadi daging 1 kilo 500 ml santan. Kalau daging buat 2 kilo bermakna 1000 ml santan. Memang cukup pekat, ikat memang sedap lah. Kan? Ni rendang daging. Kalau buat rendang ayam pun resepi sama juga. Cara buat pun sama juga. Cuma daging dengan ayam ni berbeza warna saja. Kalau daging dia warna gelap sikit kan. Kalau ayam tu dia warna cerah sikit. Tapi bahan sama. Sedap sangat-sangat. Sebab dia, kita boleh rasa perbezaan dia kalau kita guna rempah biji yang kita kisar sendiri dengan yang kita beli serbuk siap-siap. Serbuk pun sedap juga, tapi kalau kita guna biji kita kisar sendiri semua, itu lagi sedap, lagi power. Memang rempah-rempah tu kita boleh rebur, dia wangi, rasa dia pun sedap, lain lah daripada serbuk. Jadi siapa-siapa yang nak buat rendang tu, yang tak buat rendang lagi, baru nak buat rendang, boleh tengok resepi saya. Dekat page saya banyak resepi rendang. Cara-cara buat rendang pun ada. Lepas tu saya rekomenkan pakat buat rendang guna semua rempah biji yang misi sendiri. Tak payah beli serbuk. Beli hak biji-biji. Biji-biji semua tu balik blend sendiri. Buat hati. Cara nak blend dia, untuk 1 kilo daging atau 1 ekor ayam, macam jintan manis tu guna 3 sudu besar. Tapi janganlah sudu tu penuh membukit, sudu parah biasa ajalah. Macam jintan putih pun 3 sudu besar juga, jintan manis 3 sudu besar, lada putih bubur satu sudu besar, lada hitam 1 sudu besar, macam tu lah. Sedap, tengok warna pun cantik, menyelerakan. Ni saya buat 1 kilo je sebab nak raya, nak beranak, duduk di rumah je, tak boleh pergi mana, orang pun tak boleh main rumah pun semua kan, jadi buat sikit je lah. Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya, maaf lahir batin. The Hunter, selamat Hari Raya.